Selamat datang live at Tinker. Episod kali ni kita dah ada pemenang untuk seperti kita janji, pemenang untuk giveaway daging. Sebab terlalu banyak komen kita go through, minggu ni kita announce satu pemenang. Pemenang yang dapat makan bersama Jai. Siapa tunggu jagi. And then kita ada sedikit kekecohan pasal t-shirt Tinker yang tak jual. Kita sama sendiri pun bergaduh. Ariana nangis, Yaya nangis, Nek nangis. And then kita ada sedikit benda yang agak deep, iaitu erti kawan. So kita tanya each one of the team member apa erti kawan. Dia jawapan dia agak deep, ada yang agak cheesy lah. So yeah, kali ni lain sikit. Shout out to Working Club Hero untuk t-shirt ni. So yeah, enjoy. What are those? What I know? Siapa belanja? Siapa belanja? Haa, nampak? Ada ni. Ni lah siapa kahwin nanti makan ni je lah. Okay, cepat-cepat. Biar potong pistol tu buang. Yang stabil. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. 27, 27. Nak bid pergi 21. Itu siapa dia, yang bid lagi kurang? Itu harga yang boleh bagi. I bid lah. Bila dia dah bila dia dah 27, dah you tak boleh ni. You tak payah bid apa-apa dah. You diam je. Kalau orang tu nak jual 21, dia tak nak jual. Serius saja, serius saja. Ini bidding bukan COD dekat. I faham, I faham. Mana tahu orang yang jual tu suka dia. Okay, tak, orang like yang 21. Jual tu adalah okay, siapa yang lagi suka harga lagi rendah? Mesti orang suka harga tinggi. Ada? I suka harga rendah. Okay, siapa tanya aku soalan? Apa soalan kau apa? Apa maksud kawan? Kawan adalah seorang yang sanggup main dengan aku tanpa bertanya. Ish, tak kenapa? Tak payahlah jawab. Tak, saya nak jawab. Eh, suka akulah aku nak jawab. Lebih nasi kawan aku jawab ni. Jangan kawan lompat jawapan kau. Kan? Kau ni possessive kan? Tak, jangan jawab macam tu. Biasa saya jawab. Kan? Orang macam Yon tak suka orang kelas. Kan? Okay, serius. Kawan adalah seorang yang macam dia tak kisah kalau kau tipu dia. Dia tak kisah kalau kau pijak kepala dia. Dia tak kisah kalau kau impak dia. Technically dia tak kisah ha? Sebab dia tahu memang kawan aku ni f**k. Asal tiba-tiba soalan tu lah. Aku curious. Lately aku macam dikelilingi situasi kawan makan kawan lah. Itu adalah kesinambungan kenapa kita makan t-shirt ni. Sebenarnya. Okay, apa maksud kawan? Tak, ready ni. Eh, kau ni dia dari tadi. For me, kalau I kawan dengan orang tu, I kawan betul-betul. Like, I kawan betul-betul. So macam kalau benda tu salah ke apa, kita I appreciate kalau kita terus saling menegur terus. So the friendship is real and honest. And it sucks when you treat that person honestly, you love your friend, love teruk way kawan you. Lepas tu, kalau ada masalah, orang tak menyebutkan hal tu, sebaliknya menyimpan dan membuat the lie whereby you can just text and call. So bila benda macam tu jadi, dia macam memisahkan persahabatan tu, which is sad because if you're friends with that person for a long time and because something that maybe is not even misunderstanding boleh di fix balik. Fix kan tak? Because diorang ego and stuff, you know? So I feel sad when benda macam tu jadi lah. So friends is important. No, there's this one saying yang aku baca masa I was form 5 kot. Yeah. Oi, lama sangat tu. Yaya belum lahir. As you grow older, right, you eliminate a lot of things in life. Betul? Yeah. Friends included. So maybe dia bukan, he or she is not meant to be your friend lah. Yeah, I guess so. I guess God tunjuk lah. But of course, I feel sad about it lah. Because, you know, if we can still save it, why not? To me, right, kalau nak sad, maybe one, two days fine. Yes. The last thing you want to happen, right, you macam sedih kehilangan kawan bertahun-tahun. And kawan you, after sehari, dia dah move on. In fact, pergaduh tu dia dah move on. Yeah, diorang tak fikir pasal I ke whatever. Yeah. It's just that maybe I jadi seorang yang sentimental, so I just feel sad when I think of it lah. Abai, cuba abang, aku masuk kawan. Abai, tak ada maksud. Kau banyak kawan. Dia banyak circle. So circle ni best friend ni. So circle ni lain ni. Faham. Bukan famous. Ada nak cuba apa masuk kawan kat you? Masuk kawan. Jangan nangis sedih. Dah, tak lah. Kawan untuk dia adalah bila peluk dan tiba-tiba nak cium. No, ada. Tak. Boleh mencalan anytime. Huh? Eh! Kau jangan lupa ada orang Pahang kan tengok online fatiga ni. Mencalan? Apa? Mencalan. Mencalan macam mencandak soto. Tak
kawan tu orang yang apa benda, semua benda kita akan share dekat dia. Every single thing, semua benda yang terjadi, dia mesti orang yang tahu. Sebab apa-apa hal nanti kalau ada problem or anything, dia oranglah tempat yang kita akan cari balik and minta pendapat, minta support and everything. So itulah. Itulah apa yang saya realise sekarang ni, semakin kita tua dan bertambah tua, tak adalah tua sangat tapi tak tahulah, dalam makin dewasa, hubungan tu dia macam berubah lah, dia macam terjarak sikit lah. Walaupun sebenarnya dari dulu pun macam kita tak duduk dekat, rumah bukan dekat-dekat, KL, Shah Alam, tapi shout out you guys. Tapi macam dulu kita boleh je datang semua, tapi sekarang macam susah. Kelakar, kenapa nak zoom? So sekarang dia macam susah lah, walaupun sebenarnya masing-masing ada kereta, macam bukan jauh sangat pun KL dengan Shah Alam, faham tak? Tapi betul lah dia cakap, it's all about effort. Ya, yeah, jangan ikut. Semua kena ada. Tapi I pun sebenarnya, macam I cakap dengan you lah kan, macam I ada best friend yang kita orang macam jumpa setahun sekali je. It's not about making like effort, it's about... Ni kalau you berdua je tau, you berdua je best friend, tapi kita berempat tapi dua ni je asyik berkepit berdua. Lepas tu you bila tengok Insta story, dua ni je asyik pergi makan sama, dua ni je asyik pergi mana-mana semua. Apa sebab kau gelap abad? Aku rasa perempuan dengan complicated tu jadi kawan. Sebab Tak. Okay, ni aku bengang. Balik. Merun M, dia ada dua slot. Nama yang kita nak masuk dalam ni adalah Kani, Nyet dengan Yaya. Untuk ni siapa nak cabut? Dahlia lah. Kita ambil berkat ibu mengandung. Satu nama. Tak, masih sikit je nama. Ada tiga je nama. Merun M. Satu lagi. Ni Merun M juga. Yaya. Alah, Kani sorry. Dapat mana? Merun. Merun L. Merun L ada dua eh. Ya, ada. Ada yang ambil lah. Merun L. Satu je ada tiga nama. Sama. Yaya. Saya tak pandang pun. Riana sabut, nama Yaya naik. Oh, Tak cik. Pula dulu. Oh my god. Wait, you guys have to be fair. Ben, kau saksi kan? I tak tengok pun kan? Kau dapat Yaya juga, happy end benda ni. Siapa? Bukan nak complicate things, but contoh ni kawan yang dah kawan since form 1. Ada yang since darjah 3 pun. So kita orang dah macam sisters, tahu tak? Even parents each other pun semua dah kenal masing-masing. Jadi bila benda tu jadi, sebenarnya I sentap adalah bila every time I macam I'm being left out lah. Tak adalah nak kena message ke selalu. Memang diorang pun dekat group tu pun sekarang dah senyap je. I don't know, korang akan tengok kan benda ni. Mesti korang pun akan bengang kan bila tengok. Geram pula pun sister. Kau hajar kan? Kau cakap apa? Okay, dulu kawan aku dapat 4 orang. Dia umur berapa kawan? Tak, masa tu umur sebaya lah. Masa sebaya tu berapa? Time you 23. Saya pun ada kawan masa you. Yeah. Dia ada kawan group, okay, 4 orang semua. Tapi dia cerita kat aku masalah dia. Kenapa 3 orang ni nak rapat, kenapa aku kena left out macam ni semua? So situasi dia sama lebih kurang macam ni. So macam okay. Tadi aku cakap jadi tak. Apa? Tapi kau tak boleh. Kau tak boleh consider benda tu as a complicated thing. You dah tahu everyone dah drifted apart. Bukannya tak boleh berkawan. Boleh, memanglah kawan. Then move on lah. Okay. Kenapa nak macam dia. Aku rasa kita sebenarnya kita kat sini salah tau. Kita kat sini betul. Tak. Kita kat sini salah dengan cara kita apa ni ajar Adriana. Aku rasa kita semua terlalu mendewasakan dia. So faham tak? Faham tak? Macam kita biar dia lalu dulu proses macam mana kau macam heartbreak dengan friends, dengan boyfriend ke apa ke. Biar dia ni dulu, sebab macam bila kau bagi nasihat macam gitu, kau bagi nasihat yang sepatutnya kau bagi nasihat dekat aku. Saya advance. Itu ni lagi satu erti kawan. Kawan adalah someone yang akan tendang kau bila kau tengah down.
Betul tak? Aku tak salah cakap kau salah. Tapi bila dewasa, dia dah tak sama wavelength dengan kawan-kawan dia yang lain. Meaning, dia dah tu aku cakap, bila dah drift apart, you move on lah. I rasa macam diri I ni being left out lah. You rasa. You pernah imagine tak? Maybe diorang pernah terasa. Ya. Yalah, macam tu lah. Maybe macam. Kalau diorang pernah terasa, kenapa diorang tak cakap? Kenapa I yang terasa ni, I je yang asyik cakap? Sebab maybe diorang menghormati. Maybe Ariana dah move on, dia busy, dia ada banyak benda. So maybe diorang macam tu. Tak boleh lah buat assumption macam tu. You need to ask. It goes back to being honest. Friends should be honest. That goes back to the point, as you grow, you akan jumpa macam-macam orang and you make new friends. So, yang lepas tu, bak kata orang. Yelah kan, some might stay, some might go. Yeah. Kawan yang betul-betul, dia akan backup kawan dia sendiri. Tapi kalau ada setengah kawan yang dia rasa dia kawan tapi sebenarnya dia nak backstab macam tu. Tapi definisi kawan itu sendiri, bukan semua orang yang menjadi kawan adalah kawan kita. Faham kan? Ellie deep sial. What is a friend? Friend yang orang boleh percaya lah. Someone I can trust. So, simple. Tu je. Kalau tak boleh percaya, bukan kawan? Tak percaya, bukan kawan. Kawan ni yang jaga hati. Jaga hati, ya? Yang... So, meaning kalau dia tak cakap terus terang dengan kau pun kau okey? Kalau dia tak jaga hati, sahabat. Gila! Pa, kawan ni dia yang jaga hati. Tapi kalau yang tak jaga hati tu, dia sahabat. Fush. Siapa yang cakap ni? Aku lempang pada sekali. So, kau kasi aku sahabat ke tak? Aku nak lempang. Gila. Semua deep, sial. Teman lah, teman. Teman tidur ke apa? Teman tidur ke apa? Apa erti kawan? Seorang teman. Siapa lah? Kau jawab karangan kau dah jandam impresi macam itu ke? Beras ini lagi fun tu. Sana depresi tak tu pasal. Erti kawan, kalau hari ni bertumbuk bergaduh, esok dah baik lah. Kalau perempuan pula, berkawan dengan perempuan? Kalau berkawan dengan perempuan, dia tak ada nak fikir kita ni nak ambil kesempatan ataupun macam ada simpan perasaan. Apa ni? Fikir sedap. Definisi kawan, boleh buat main. Pa. Apa lagi? Definisi kawan, boleh buat main. Bagus. Tak. Cubit. Apa dia? Apa dia? Boleh apa? Nak apa? Kawan tak apa? Tak adalah. Itu main-main je lah. Kau sejak asyik tinggal dia, aku jadi liar. Sama macam Aswad tadi kau. Kalau hari ni bergaduh, besok baik balik kot. Kawan orang yang datang dan pergi. Orang yang datang dan pergi. Oh, gila. Kau nak pergi mana berbual deep ni? Untuk zaman sekarang lah. Untuk pasal-pasal sekarang. Okay bang, terima kasih. Dia ada, dia time ada, time tak ada, dia tak ada. Dia ada dua. Bagi saya, dia kalau yang betul-betul sahabat, dia lain. Time kita nak kita susah, dia ada. Time kita senang, dia ada. Itu kawan. Okay. Orang tua ni ada. Apa dia penyisir kawan, Nus? To be together yang untuk sementara kot. Macam Balik cakap, kalau ada. Kalau tak ada, tak adalah. That is kawan lah. Yang atas sikit daripada kawan apa? Itu bukan kawan lah. Itu sahabat yang sejati. Kat sini siapa sahabat sejati? Ada je. Siapa sebut nama? Mawar. Hai, semalas itu. Amboi. Hei. Abang, sama s**t lagi. Okay, seperti yang kita orang janji, kita akan pilih ya lah. Yes. Pemenang giveaway daging kita orang yang akan keluar makan bersama Jai. So kita akan buat secara cepat lah. Saya pernah nampak muka awak sebelum ni kat mana, baru teringat dalam istikharah saya. Boring. Yeah. Saya nak daging Jai. Saya nak daging Jai. Itu mana boleh. It's not even pick up, so. Itu apa? Daging apa? Daging. Aku rasa ni agak best. I don't know how to create pick up lines, but can you teach me how to scream? Kau memang itu je eh. Dia kan menyanyi. Scream tu lah. Kau ada otak apa? Tak ada pick up lines. Tapi just nak cakap, dah kahwin nanti jangan melatah lah. Atas kata tak pasal-pasal dapat kembar empat. Okay. Tahu tak kenapa nama awak Jai? Sebab awak akan Jailani hidup dengan saya. Nama dia? Nama dia Ayu Jailani. Sekarang mungkin nama I, Ayu Jailani. Jailani my dad ni. Nama bapak dia. Later, maybe I boleh tukar nama I to Ayu Jai forever. Benda tu. Tengok Jai macam haram je. Meh, kita halalkan. Hai Jai, awak ni Israel ke? Sebab hari-hari saya rasa letupan cinta.
Walaupun orang gelak awak jaya langkung, tapi saya tak kisah sebab saya nak jadi seorang yang berjaya menambat hati awak. Hai Jai, kan kau heartbroken kan? Mari saya jahiti hati awak. Jai, senang buat perkataan tu nama kau. So Jai, saya dah tolak Nazrin. So bila kita nak mulakan langkah ke Jain Jam Pelamin? Jai, pilih Jai. Sebagai raga. Jai, awak ni Israel ke? Tapi kalau aku jadi kau, tengok ni aku aku insya lawan pedang nanti. Bila saya Jai hit hati awak. Cepat Jai, pilih. Cepat Jai, pilih. Okay, bos. Ya ni? Okay, okay. Jai hit. Okay, congrats Nisa Soleha. Dengan pick up line. Hai Jai. Mari saya jahit hati awak. Apa benda sekarang? Oh, dia tahulah kau sedang tengok kau macam baru lepas clash. Dia nak merawatlah hati kau. Yeah. Minggu ni kita akan renang satu dulu sebab banyak gila. So Nisa, Nisa Soleha, tahniah. Anda pemenang giveaway daging. Jai, sila DM Ben email address anda dan kontak anda. Okay ya? Kenapa aku? DM kau selalu. DM Ben, awak punya email and then contact number. Yes. Okay. IG kau apa? IG aku? Ni. Okay. Kawan tu maksudnya even kita tak jumpa hari-hari pun, bila dah jumpa mesti baik. Untuk wanita matang berbeza dengan wanita belum matang. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Lepas. Ya, dia orang tu tadi ada cakap kawan dengan sahabat. Ada beza untuk kau? Ke sama je? Gelabah gila tak sastra apa kan? Maksudnya macam kau sanggup cakap kat kawan kau, kau lah sahabat aku. Kalau kau sayang dia, kau takkan cakap je. Cuma kau ingat dia lirik lagu ke? Orang cakap apa sahabat kau pun macam deep gila. Adalah someone yang come and go. Sahabat will always be there for you. Atau mungkin betul juga kot. Kawan macam lalala sahabat. Eh tak ada. Apa erti kawan? Banyak definisi kawan. Kawannya macam mana? Yang rapat lah. Sahabat. Apa bab kata dia orang ni sahabat? Dia kawan sometimes adalah orang yang kita tak, orang yang kadang-kadang kita tak perlu cakap thank you tapi dia tahu kita appreciate dia. Tengok. Tengok orang-orang matang kat sini ada juga. Tak, tapi elok cakap thank you lah. Yelah, elok cakap thank you. Tapi kadang-kadang kalau dia tak cakap thank you pun, kita tak terasa. Sebab kita tahu kita ada bonding tu. Lepas tu dia kadang-kadang kalau kita tak call sehari dua pun, dia tak berkira. Dia basically kawan yang baik adalah jenis tak berkira lah. Macam kalau dia buruk, kita boleh cakap dia buruk. Kau consider yourself as a good friend ke tak? Boleh je. Boleh. Tak tahu lah. Tak ada depend. Kau tak consider yourself as a good friend? Lopun. Yelah, I will go out of my way jugalah kalau someone, kalau friend aku tu needs help. Bila last kau buat macam? Bila kita hari-hari buat kebaikan, yes, kita tak perasan. Yes, CK baru balik umrah. Ya, aku rasa kau hidup lah botak je. Ya ke je? Dia jadi macam Abaskar. Mesti boleh contact kita orang Tiga Studio eh. Siap je. Dia pun si kawan. Kawan-kawan yang follow IG lah, kawan lah. Betul lah. Bodoh gila shallownya. Yeah. Tapi kalau aku tahu dia kawan, dia tak follow aku atau dia unfollow aku, aku block balik, babe. Jawab betul-betul boleh tak? Betul lah. So itu. Haa, sekarang. Dia kawan adalah orang yang follow kau. Follow IG. Haa, tapi bukan yang kawan biasa. kalau dia memang kawan aku pun, dia benci dengan hidup aku pun, dia follow IG juga. Haa, so walaupun dia macam tengok macam, alah, apa ni menjual. Tapi dia stay follow. Kalau dia unfollow, aku unfollow balik. Aku block terus. Bukan kawan lah, tak follow IG. Ini konsep. Semua orang kan macam ada childhood friend dari kecil, since dia orang main kecil. Sebab I dari kecil, I selalu pindah rumah tau. So I tak ada privilege untuk ada kawan baik sejak sekolah atau ada kawan baik yang lama, long term. That's why I boleh cakap I tak ada kawan baik. Itu I punya kekurangan. When you get older, it's not the quantity of friends in it, it's the quality of friends. Wow. Dia kesudahan ni semua ada jawapan yang deep. Bagus. Kau dapat Yaya juga happy end benda ni? Haa. Okay. Siapa? Ali. Ali. Maroon L. Satu lagi. Siapa? Yaya. Yaya lewat lah. Navy S ada dua slot, Adriana, Ida Vogue dengan Faiz. Ida Vogue. Oh, menunggu tu. Ida Vogue. Faiz. Faiz lah. Faiz.
Siapa? Eh, dah apa? Betul! Memang ada rekod tau. Dia tahu tau, dia rekod tau. Saya nak cancel lah L sekali. Tambahlah L. Dia tambah. Jadi, tambah aku tak faham ni. Saya tak jadi beli L. Saya beli weh. Saya tak nak weh. Saya tak nak beli. Tak bagus saya. Ha, sebab... Kau tengok. Sebab tak ada dapat apa-apa, takkan saya nak pakai size ni M? Kan dah dapat S kan? Bukan, ni ballot. Mana dapat? Dia yang dia order, oh. Ya Allah ni kan. Yang dia order, ya Allah. Terganggu pula proses ballot ni. Saya tak nak dah apa-apa navy tu, padam lah. Tak payah nak padam, dah dapat apa-apa. Yes, lah, okay. Oh. Tapi yang L yang saya order ni, saya dah tak nak. Memang tak, tak dapat. Memang tak dapat pun. Dia macam-macam nak merajuk tapi sebenarnya memang tak ada. Green M. Ni Yaya dengan Baleh eh. Baleh, Baleh. Baleh. Ni paling ramai. Green L, Baleh, Nyet, Rose, Yaya. Eh, kejap. Ada, eh, oi, jangan tukar. Tak lah, tengok je. Tak lah. Okay. Dah, dah, dah. Mengingatnya aku. Dua line. Dua line eh. Slot dua line. Geramnya aku tengok. Cabut dua nama. Okay, siapa? Rose. Baleh, Baleh. Lelaki boleh kemenangan yang kena. Okay, satu lagi. Apa-apa kau boleh mawar eh. Siapa? Yaya. Tak adil ni. Yaya. Okay, dah, dah, dah. Ballet dah habis dah. Cukup. L. Siapa nak L? Navy L. Navy L. Navy L. Eh, apa lah saya jadi nak beli? Shut up. Eh, tak bos. Tak ada cakap. Tak nak let go. Dia tak buat hati gila. Ayah let go. Kan dia panggil kan Osman Ali kan. Untuk anak-anak yang cakap senang sangat nak dapat t-shirt, lah tengok. Kita dah selesai ballot. Korang tengok dia punya drama dia melampau-lampau. So ni adalah untuk t-shirt yang nanti kau insert gambar. Sampai nak gaduh yang kita tak jual. Minggu depan insyaAllah Syafa, Pink, Ben, I, Mawa, Jai, kita akan road trip quick one ke Negeri Sembilan, Melaka dengan JB. Kita nak pergi menyelam bandel. So kalau korang tahu mana bandel-bandel yang cun dekat area Negeri Sembilan, Melaka dengan JB, tolong komen. Kita nak pergi insyaAllah Rabu, Khamis. So ya, jumpa lagi.